Halo teman-teman, kembali lagi ke Abby Kiddy. Hari ini kita mau bermain Princess Run 3D ya. Nah, kita menjadi princess nantinya, tapi sekarang kita masih miskin. Kita jadi kayak Cinderella gitu loh teman-teman. Kita miskin jadi pembantu. Tapi kita harus mencari gaun-gaun dan juga sepatu yang cantik untuk dipakai agar kita bisa masuk ke dalam tempat kerajaan. Tapi gak bisa, kita malah dihalangi. Ya ampun, aku mau masuk ini. Cewek ini jahat benar, enggak kasih aku masuk. Aduh. Tapi enggak apa-apa deh. Kita lanjut lagi ya ke next. Oh, kita ditertawain habis-habisan sama putri-putri ini. Putri-putri jahat ini mengertawakan kita. Ayo pelayanku, kamu harus bantu aku. Oke, princess, aku akan bantu kamu. Kamu bantu aku carikan baju, sepatu, sarung tangan, gaun yang cantik dong. Terus bantu dorong-dorongin penjaganya. Ya ampun, gak bisa. Masih ada 3 ekor di sini yang lagi gangguin aku, teman-teman. Hah, aku diketawa habis-habisan ini. Istana masih jauh banget di depan mata. Tapi aku tidak bisa melangkah ke sana. Karena susah, aku dihalangi oleh para penjaga istana yang jahat itu loh. Cewek-cewek itu jahat sekali. Kita mau foto dulu. Aku pakai boneka cantik ini berpose foto bersama pelayanku. Ayo kalian para pelayanku, tolong halangi mereka. Iya, baik, baik bos. Aduh, masih ada sisa satu yang halangi aku. Aku jadi gak bisa lewat. Aku mau ke atas. Hadai, gak bisa ke atas. Kita dihalangi. Ya udah deh, kita harus jadi lebih cantik lagi sama seperti princess supaya kita bisa naik ke atas. Ya udah, kita cari dulu uang biar kita bisa kaya. Kita cari sarung tangan. Kita pakai apa ya? Kita pakai sarung tangan. Ini dia. Oke, kita dapat gaun yang cantik. Kita dapat gaun yang cantik semuanya. Terus sekarang kita harus, aduh, aku mau lewat ini. Nggak bisa, kamu nggak boleh masuk. Ya ampun teman-teman. Aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Padahal aku sudah berusaha untuk menjadi secantik mungkin, tetapi aku tidak bisa masuk ke atas ini. Aku mau nari bersama pangeran ini, tapi gak bisa. Gimana caranya? Tolong dong pelayanku yang setia. Kalian ikut aku di belakang. Ayo, tolong bantu dandanin aku dong supaya aku bisa jadi cantik. Iya, baik Tuan Putri Princess, kami akan menolong. Kita foto dulu Instagram. Ceklik. Nah, foto cantik, foto profil Instagram, ngepost di Instagram. Izinkan aku naik ke atas. Aku ingin berdansa denganmu, pangeran. Ya ampun, aku sudah berhasil. Nah, mantap kan aku, teman-teman? Oke deh, aku sudah berhasil menari dengan pangeran, teman-teman. Aku sudah berhasil naik ke atas. Aku menjadi sangat cantik seperti princess. Sekarang aku mau. Oh, ya ampun, di sini ada baju jelek. Kita harus menghindar. Kita foto dulu. Ceklik. Nah, cantik banget. Ini kayak princess-princess cantik gitu yang ada di film-film gitu loh, teman-teman. Ayo, tolong pelayanku. Halangi mereka bertiga. Aku akan naik ke atas dan aku akan berdansa dengan pangeran. Sehingga putri-putri di atas itu akan sangat-sangat malu dan juga kesal melihatku yang cantik sekali yang bisa berdansa dengan pangeran. Tapi, ini siapa sih? Jahat banget. Ini pasti nenek lampir. Dikasihnya, dibasuhnya aku air. Woi, nenek lampir nih, kita dorong aja. Jahat banget ini. Pasti ibu tirinya Cinderella itu yang mau buat Cinderella jadi jelek. Dikasihnya air, disiramnya Cinderella air supaya jadi jelek. Aduh, aku gak bisa naik ke atas. Woi, kamu gak boleh masuk. Ih, nyebelin. Padahal aku kan mau masuk. Aku mau masuk ke dalam istana. Kalian berhentilah ketawain aku. Mentang-mentang aku pakai bajunya jelek. Ya udah, saatnya kita mendandani diri kita supaya jadi lebih cantik lagi. Oh, kita dorong saja ini. Ya udah, kita pakai wig. Wah, kita dilemparin. Apa ini? Disiram air. Jahat banget. Kenapa menyiramin air ke diriku? Ya ampun. Wah. Disiram habis-habisan ini diriku, teman-teman. Ya udah deh. Aku tunggu di sini aja, gak dikasih masuk. Nyebelin banget. Padahal aku mau masuk loh.
Jangan ketawain aku lagi. Ya ampun, jahat banget cewek bertiga ini. Suka kali ketawain orang loh. Ya udah, pelayanku, ayo ayo pelayanku ikut aku di belakang. Kita harus berangkat. Kita mau ke istana kan, putri? Iya, kita akan ke istana di depan sana. Tapi rasanya istana itu seperti jauh di depan mata. Tapi kita harus tetap pergi. Wah, tolong halangi mereka dong. Oke, oke. Ceklik. Foto cantik dulu, foto beauty selfie di dekat Instagram kita ngepost. Tolong didorongin. Ya ampun. Nyebelin. Ih. Mau masuk enggak dapat-dapat aku. Aku mau masuk ke dalam istana. Ya ampun. Ya udah deh. Jangan ketawain aku lagi. Ih. Putri-putri ini jahat banget, teman-teman. Dari tadi aku diketawain terus. Siapa sih yang naruh lumpur? Ih, kan keinjak lumpur ini. Tolong dong, kasih karpet. Baik, Tuan Putri. Ah, banyak banget lumpurnya. Ya ampun. Siapa sih jahat benar? Aku harus lihat lewat ini, lewat depan sini, tengah sini. Tadi ada lumpur. Ya udah, tolong halangin ya. Aduh, aku dihalangin lagi. Aku mau masuk. Tidak boleh. Ih, nyebelin. Mau masuk gak dapat-dapat. Aku susah banget loh, teman-teman. Mau sampai ke atas istana itu. Cuma untuk bertemu dengan si pangeran yang tampan itu. Huh, aku harus dandan kayak gini. Susah banget. Ya ampun. Cepetan dong. Tolong dong bantuin aku. Di sini banyak lumpur. Baik, Tuan Putri Princess. Baik, Yang Mulia. Huh, aduh, kena lagi ini. Copot ini, teman-teman. Semuanya hancur lebur ini. Penampilanku sudah tidak cantik. Aduh, kena lumpur lagi. Ya ampun. Aku jadi gimana ini, teman-teman? Coba lihat. Haduh, tubuhku penuh dengan lumpur. Gimana aku bisa jadi cantik kalau kayak gini? Gak bisa naik ke atas. Semua orang melihatku saja. Pada takut semua. Karena aku sudah tidak cantik. Aku penuh dengan lumpur. Ya ampun. Ya udah deh. Tolong dong dikarpetin. Baik, Tuan Putri. Akan kami lindungi Tuan Putri supaya tidak kotor. Dan bisa jadi cantik. Supaya Tuan Putri bisa naik ke atas. Dan berdansa dengan pangeran yang tampan itu. Oke, oke. Tapi jangan dong. Aduh, kenapa aku dihalangin? Baru saja di babak pertama. Aku sudah dihalangin seperti ini. Memang kurang ajar banget. Stop dong. Jangan ketawain gue terus. Ya ampun, habis deh ini hatiku. Hancur lebur diketawain habis-habisan ini. Aku sudah tidak percaya diri lagi, pelayanku. Jangan, Tuan Putri. Kami akan membantu Tuan Putri supaya Tuan Putri bisa naik sampai ke atas. Ya, aku sudah berusaha ini, pelayanku. Aku mau foto selfie dulu bareng kalian. Ceklik. Yes, cantik banget aku hari ini. Ah, ya udah deh kalau kayak gitu aku mau coba naik ke atas deh. Oke deh teman-teman, terima kasih telah menonton. See you next time di next video and bye-bye. Ikutin kita terus ya.